Okay guys, first kita rasa dia punya tom yum. Hi, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada dah subscribe, thank you very much. So hari ni kita ada dekat Kota Kinabalu. First day, baru landing untuk kerja dekat sini. Dan malam ni kita nak rasa rasa apa? Makanan seafood dekat area sini. Jom. So okay guys, ini menu dia. So kita tengok satu-satu eh. So nama kedai dia restoran masakan sedap dekat Kota Kinabalu. So dia ada Hordeos Bozeres. So 5 special dishes combination bertuaga dia. Kemudian seafood village claypot rice kat sini. Dia ada masakan-masakan Cina lah kebanyakannya. Okay, so ada menu dia. So small untuk 2 ke 3 orang makan. Medium 4 ke 6. So last tu lebih daripada 6 lah. So ada kasar ikan, sotong, sayur. So ada cam special daripada chef special kat sini. Appetizer, dia bagi appetizer juga. Ada prawn, bahagian prawn. Lobster, tu bahagian lobster. Lepas tu ada fresh fish preparation. Dan chicken dan lamb rib, beef meat kat sini banyak juga ni. Kemudian ada vegetable punya side. Ada special bean curd, tahu. Kemudian claypot dishes kat situ. Ada sup. Kemudian ada apa ni, shark fin kat sini. Ada rice, nasi, jenis-jenis nasi lah. Nasi masak, sweet sour, ayam, ikan semua tu lah. So noodles dan noodles. Dan last kali adalah minuman. Okay, so apa yang berada di dalam pemikiran kita, jom kita order. Okay guys, first kita rasa dia punya tom yum. Tom yum ni memang sedap. Pekat, dia pekat, sedap. Dan terasa dia punya daun ketumbar. Macam Safwan cakap, ada daun ketumbar dalam ni. Dan terasa dia punya udap. Memang mantap, sedap. So tom yum ni, kita ambil tom yum seafood. Adalah udang, ada isi ikan sekali. Kemudian ada sotong kat situ. Banyak, memang banyak lah dia punya barang-barang dalam tu. So next adalah kita punya sayur kangkung belacan. Rasa eh, kangkung belacan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa belacan ni agak mild sikit, tapi okey, sedap. Dan dia punya rasa memang agak fresh. Cuma dia punya rasa kangkung dia, apa? Dia punya rasa belacan dia tu kurang sikit lah. Tapi still okey, nice. Kemudian yang seterusnya adalah sotong kampiong. Itu, which is sotong masak apa ni? Masak kicap kampiong. Saya rasa dia punya bawang putih, banyak bawang putih kat dalam kampiong tu. Dan ada terasa macam dia punya cili lada hitam sikit macam tu. And it's quite nice. Dia punya sotong pun tak dilihat, memang lembut and nice. Okay, seterusnya adalah ikan masak mango. So dia adalah mango atas tu, ada sekali dengan apa ni, bawang dan sebagainya. So kita rasa ikan ni Hmm.
kol lah. Ikan manis. Dan bila dicampurkan dengan mangga ni, dia merasa masam-masam. So, dia memberikan satu rasa yang agak menarik lah. Agak sedap kat situ. So, dia punya tepung dia agak crunchy. Dan juga dia ada macam ni, macam bawang putih yang goreng mango. Kat situ, dia tabur dekat atas ikan. Okay, very nice.